Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudur ahli al-islam lil huda wa nakata fi qulubi ahli tughyan fala ta'in hikmata abada. Ashhadu an la ilaha illallah ilahan ahada fardan samada lam yattakhidh sahibatan wala walada wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ma a'zamahu 'abdan wa sayyida wa akramahu aslan wa mahtida sallallahu wa sallama 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wuyuthin nada وَلُيُوثِ الْعِدَى صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ مِنَ الْيَوْمِ إِلَىٰ أَنْ يُبْعَثَ النَّاسُ غُدًى أما بعد para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dibimbing, dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, meraih kebahagiaan dengan mengikuti siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam hari ini, insya Allah kita akan memulai mengkaji sirah nabawiyah. Sirah artinya sejarah. Nabawiyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjemah gampangnya. Jadi kita akan mempelajari sejarah, jejak, bagaimana riwayat, biografi dari hidupnya Rasulullah sampai beliau meninggal dunia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya agar kita lebih mengenal dekat dengan Rasul kita, dengan Nabi kita, dengan orang yang sangat kita harapkan syafaatnya itu di hari kiamat. Karena kalau kita lebih mengenal, tentunya kita akan lebih bisa meneladani, menjadikan beliau sebagai suri tauladan, sehingga dengan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kira-kira belajar sirah Nabi penting apa mboten, Pak Bu? Penting. Apalagi sirah sejarah, kisah-kisah, enggak usah banyak mikir, enak ini. Ya. Dan zaman sekarang itu kadang banyak orang yang menyepelekan, cuma sirah. Cuma sirah, baca sendiri bisa. Padahal dulu para ulama, para generasi salaf terdahulu itu mereka mengajari anak cucu mereka, anak cucu mereka, anak didik mereka, sirah Nabi sangat-sangat dikentolkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Ibnul Hasan, cucunya Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan apa? Dulu kita itu diajari sirah Nabi itu seperti kita diajari satu surat dari Al-Quran. Kalau kita mau belajar baca Al-Fatihah itu butuh waktu lama, nopo mboten Pak Bu? Lama. Butuh jam khusus nopo mboten setiap harinya? Butuh. Begitu juga aku diajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sepele-sepele, bukan setahun sekali, enggak. Makanya Muhammad Ismail Ibn Muhammad Ibn Sa'ad Ibn Abi Waqqas, ini cucunya sahabat yang sangat terkenal namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, punya cucu namanya Ismail, beliau mengatakan, ayahku, bapakku dulu itu senantiasa ngajari aku sirah Nabi dan dikasih jam khusus, pokoknya besok sirah ya, benar-benar ditekankan. Dan bapakku juga berkata apa? Hadhihi ma'asiru abaikum, ini jejak peninggalan kakek moyang kalian, ini sejarah kakek moyang kalian, jangan sekali-kali kalian menyepelekannya, jangan sekali-kali kalian melupakannya. Ini kita buru-buru lupa nggih Pak Bu, ingat nggoten? Nggak tahu. Nah, makanya dengan ini mudah-mudahan kita mengkaji agar kita tahu. Dengan tahunya itu kita akan mengetahui bagaimana perjalanan sirah-sirah para orang-orang hebat terdahulu. Sehingga dengan itu insya Allah kita akan bisa meniru, meneladani mereka. Sirah kelihatannya kan hanya sejarah, dongeng, ya kan? Padahal dalam pelajaran ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk kita agama Islam. Bukan hanya kita belajar akidah tauhid,
bukan hanya kita belajar tentang fikih, adab, semuanya ada di sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi nanti kita bermuamalah dengan musuhnya, bagaimana. Jadi musuhnya Nabi itu sangat mencintai Rasulullah SAW. Apalagi sahabatnya, gimana beliau menghadapi, gimana beliau bersikap dengan para sahabatnya, gimana beliau bersikap dengan anak kecil. Semuanya ada akhlak di sini. Hukum-hukum ada juga, tentang akhirat ada juga. Makanya Al-Imam Az-Zuhri pernah mengatakan apa? Pada ilmu sirah Nabi ini terdapat ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi kalau kita belajar, insya Allah kita mendapatkan dua ilmu yang sangat agung ini, yang kita sangat perlukan di dunia ini. Taib, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita membahas tentang biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang kita ingin berbicara tentang bagaimana sih keadaan umat manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita mempelajari biar bisa membandingkan sebelum ada Rasul sama sesudah ada Rasul, gimana sih? Itulah. Agar kita bisa menilai, oh, ada efeknya enggak ini Rasulullah SAW. Makanya kemarin kan kita sampaikan, orang Barat pun, yang penulis itu, mengatakan orang terbaik di muka bumi adalah siapa? Muhammad, padahal dia orang non-Muslim. Jadi, orang non-Muslim aja mengaku bahwa Muhammad orang terbaik. Makanya kita mempelajari bagaimana adat kebiasaan orang-orang Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan mereka tentunya tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Gimana mboten? Bisa dari segi keagamaannya, bisa dari segi sosialnya, bisa dari segi akhlaknya, seperti itu. Dan kita akan mengkaji satu persatu. Dari segi keagamannya, pada saat Rasulullah belum diutus di negara Arab, orang-orang ini sangat terpuruk. Mereka benar-benar itu seperti bukan orang yang punya akal. Kebanyakan mereka menyembah batu, juga menyembah berhala. Kebanyakan, banyak sekali yang mereka menyembah, ada patung Al-Lata, ya kan? Afaraitumul Lata wal Uzza wa Manatas Salisatal Ukhra dalam Al-Quran. Ada patung namanya Lat, Uzza, Manat, ada Isaf, ada Ya'uq, ada Nasra, ada Yaguth. Banyak sekali, patung ini besar-besar banget. Mungkin di sini di setiap apa Wonosalam ada patung yang besar disembah. Nanti di Mojodewur ada lagi, di Bareng ada lagi yang besar-besar banget. Itu patung-patung yang besar yang disembah. Ada juga mereka yang menyembah patung-patung yang kecil yang bisa dibawa ke rumah, ke kamar, ke kebun, ada. Benar. Makanya dalam apa namanya hadis Imam Bukhari ini sahih. Ada seorang mukhadram. Mukhadram itu dia yang menjumpai masa-masa jahiliyah. Masa jahiliyah artinya masa yang sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Dia mengalami masa jahiliyah dan juga mengalami masa keislaman. Itu namanya mukhadram. Namanya Abu Roja. Namanya Abu Roja. Belum pernah bercerita. Bagus ceritanya. Abu Roja Al-Utoridi. Beliau berkata apa? Dulu kita itu menyembah bebatuan, ya satu batu lah. Kalau di kesempatan lain kita mendapatkan ada batu yang lebih cantik, lebih indah, maka batu yang tadi yang kita sembah kita buang jauh-jauh. Terus kita pindah ke ibadah yang batu yang bagus ini, batu akik kalau kita. Sampai-sampai kata beliau, kalau kita nggak mendapatkan batu sama sekali, kita itu bikin undukan pasir, bikin undukan dari pasir itu, diundukin, terus datangkan seekor kambing yang betina, perah susunya di atasnya, sampai susunya itu keundukan batu yang tadi dari pasir itu. Setelah itu baru mereka tawaf, kayak ibadah kita ke Ka'bah itu loh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saking jauhnya dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal di Mekah itu ada Mekah
Ka'bah, ya enggak? Dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi sudah dari zaman Nabi Ibrahim, Ismail itu ke Rasulullah SAW itu sudah penyimpangan sangat banyak. Sampai segitunya mereka, kebanyakan mereka beribadah menyembah patung, menyembah batu, sampai menyembah gundukan pasir. Apakah ada di antara mereka yang masih berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ada, tapi sedikit sekali, bisa dihitung pakai jari. Salah satu di antara yang terkenal adalah Qus bin Sa'idah Al-Ayadi. Qus bin Sa'idah Al-Ayadi. Beliau itu salah satu orang yang berpegang teguh dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau senantiasa mendakwakan jangan ibadah kepada patung, mudahlah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak kepada tauhid, mengajak kepada persis kayak dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dia terkenal seorang yang penceramah, ahli retorika, bicara, ahli khutbah. Sampai suatu ketika ada khutbah beliau yang sangat terkenal sampai sekarang, ada riwayatnya. Beliau pernah berkhutbah, berceramah di pasar namanya Pasar Ukaw. Pasar Ukaw ini pasarnya sangat terkenal di zaman jahiliyah. Beliau mengatakan apa? Akan diketahui al-haq, kebenaran dari arah sini. Beliau menunjukkan arah Mekah. Lalu orang-orang ketika mendengarkan seperti itu, mereka bertanya, apa itu hak? Apa yang dimaksud kebenaran yang engkau maksud? Kata beliau apa? Akan muncul seorang laki-laki dari keturunan Lu'ay bin Ghalib. Lu'ay bin Ka'ab atau Lu'ay bin Ghalib? Coba, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ah, keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Ya kan? Kakeknya Rasulullah yang ke-9 dan ke-10. Masih ingat kemarin yang kita sebutkan sampai 22? Lupa ya? Bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi akan muncul seorang laki-laki yang dia dari keturunan Ka'b bin Lu'ay, yaitu Muhammad maksudnya. Tapi belum enggak tahu namanya siapa, enggak tahu. Pokoknya kan datang seorang, dia membawa kebenaran, membawa cahaya. Dakwah yang benar yang menyelamatkan semua taala dan mengajak kalian kepada kehidupan yang abadi yaitu akhirat. Dan kepada nikmat yang tidak akan sirna, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika nanti orang ini mengajak kalian kepada hal tersebut, maka langsung penuhi, terima. Seandainya aku mengetahui bahasanya, diriku akan menjumpai masa-masa tersebut, niscaya aku akan menjadi orang yang pertama menerima dakwahnya. Tapi beliau meninggal dunia qadarullah sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Jadi itulah keadaan bangsa Arab jahiliyah dari segi keagamaannya. Sekarang yang kedua, membahas tentang dari segi apanya? Sosialnya. Nggih, tadi agamanya udah selesai. Terus sekarang dari segi sosialnya, gimana mereka bermasyarakat? Gimana mereka bersama tetangganya, bersama kaumnya? Mereka itu punya sifat kebiasaan yang ya sebenarnya bagus dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain enggak bagus. Apa itu? Mereka itu sangat berbangga dengan nasabnya, dengan nasab keturunannya. Saya loh anaknya pengusaha besar, keluarga saya semuanya darahnya darah warna biru, saya itu dari keluarga para pejabat. Saya itu, dia berbangga dengan nasabnya. Dan orang yang di bawah mereka dihina, dicaci maki. Pokoknya kalau seandainya ada yang berseteru keluarganya sama orang lain, walaupun keluarganya salah, dibela. Dan mereka mengatakan paling mulia itu mereka. Jadi masya Allah ya, orang-orang yang anaknya bawahan itu, duh, nggak dianggap lah mereka. Mungkin nggak boleh, kamu anaknya siapa? Sana pergi. Saking segitunya. Ketika Islam datang, diteruskan, dilanjutkan, atau diputus? Diputus, dihabisi. Gak boleh seperti itu. Yang mulia bukan orang yang paling banyak duitnya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang putih kulitnya,
tapi semata-mata mulia itu siapa yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Walaupun dia orangnya kulitnya hitam, pendek, pesek, ya kan? Enggak punya rumah, anaknya kerasa gitu. Enggak, saya enggak mau siapa-siapa, tapi seandainya ada orang yang pokoknya kalau sama orang itu direndahkan lah. Udah fakir, udah hitam ya ini, tapi ternyata dia punya ketakwaan lebih tinggi daripada yang lain, maka dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Makanya enggak heran ada sahabat mulia ya kulitnya hitam banget, Bu. Kulitnya hitam. Ya, pokoknya hina lah. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Beliau walaupun kulitnya hitam itu kan dari keluarga yang mohon maaf, keluarga budak, babu kalau kita itu. Pembantu masih mending. Pembantu kan kerjanya dari jam 7 sampai jam 8 misal. Babu itu enggak, budak itu enggak, Bu, Pak. Dia selama dia hidup jadi budak. Apapun yang disuruh sama majikannya harus dikerjakan. Kalau dapat duit harus dikembalikan kepada majikannya. Kayak enggak ada kehidupan untuk dia. Kasihan omboten. Makanya bersyukurlah kita menjadi orang merdeka. Kalau kita merdeka berarti kesempatan banyak omboten, banyak. Kesempatan inilah gunakan untuk belajar ilmu syar'i. Gunakanlah untuk berkreasi, untuk memberikan jasa kepada Islam. Karena kita itu enggak ada yang nekan kita. Enggak ada yang melarang kita untuk berbuat. Gimana omboten? Alhamdulillah, ini nikmat besar. Baik, itu salah satu adat kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Mereka sangat berbangga-bangga dengan nasab garis keturunannya. Ada yang lain? 6, ada. Yaitu kondisi perempuan di zaman jahiliyah. Bagaimana? Kondisi perempuan sangat memprihatinkan pada saat itu. Betul, betul. Karena apa? Karena perempuan itu ibarat barang milik punya kita. Seperti HP lah itu. Seperti kebun misal, seperti motor. Persis kayak barang. Jadi kalau suaminya meninggal itu diwariskan, Pak. Luar biasa. Jadi misalnya ada bapak nggih nikah sama seorang ibu. Oke. Terus bapak ini udah punya anak, misalnya duda itu lah. Terus bapaknya mati. Anaknya bisa dapat ini ibunya. Dan mereka itu, jadi misal bapak meninggal dunia, meninggalkan harta warisan misal sebesar 1 miliar. Dia punya anak perempuan 5. Anaknya perempuan semuanya misalnya. Terus dia punya keponakan atau punya sepupu dah yang jauh, sepupu laki-laki. Maka harta tersebut enggak ada satu pun yang diberikan pada anaknya. Diambil sama sepupu-sepupunya. Punya perempuan enggak berhak mendapatkan warisan, Pak, Bu. Boten. Walaupun dia itu sudah membantu di keluarga, masak dari pagi sampai sore, aduh. Rekasa ibu itu. Rekasa. Nobatan saudara perempuan, saudari perempuan rekasa. Luar biasa di rumah. Membantu rumah tangga luar biasa. Tapi kalau meninggal dunia, bapaknya enggak mendapatkan warisan. Anak kecil pun enggak mendapatkan. Yang masih kecil, misal laki-laki, perempuan kelas TK, enggak mendapatkan. Bahkan anak kecil pun laki-laki enggak mendapatkan. Pokoknya masih kecil enggak mendapatkan. Perempuan, anak kecil enggak mendapatkan. Kasihan, Gie. Apalagi perempuannya masih kecil, kayak Asri nih, apalagi gak mendapatkan, yang besar aja gak mendapatkan. Jadi kaum wanita gak mendapatkan warisan, gak berhak. Anak kecil, laki-laki atau perempuan juga gak mendapatkan. Kenapa? Karena mereka berpendapat kayak gini, ngapain perempuan itu dapat warisan? Ngapain anak kecil dapat warisan? Mereka aja, kenapa, Pak? Iya, mereka alasan apa, Bu? Alasannya kayak gini, yang mereka aja gak bisa berperang, gak bisa kerja cari duit, gak seperti laki-laki. Kalau kita jawab, iyalah masa perempuan cari duit, enteng cari duit, Pak, gitu kan. Tapi mereka itu saking egoisnya, Pak, Bu, nauzubillah minzalik. Perempuan gak boleh dapat warisan, mereka gak dapat apa-apa, gak bisa kerja. Kalau mereka kan suka perang,
Kalau perantan dapat harta warisan tuh, harta peperangan. Perempuan enggak pernah mendapatkan seperti itu. Ya. Untuk apa mereka warisan? Jadi memang benar-benar enggak ada gunanya. Sampai-sampai kalau ada seorang bapak dan ibu hamil ketika melahirkan, tiba-tiba perempuan, aduh. Langsung sedih. Benar sedih. Dalam Al-Qur'an diceritakan, wa idza busyir ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jika salah seorang di antara mereka dikasih kabar gembira, kalau punya anak senang mboten Pak Bu? Harusnya senang. Kalau mereka dapat anak itu kabar gembira harusnya, tapi ternyata kabar gembira itu seorang anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan. Wajahnya langsung menjadi hitam. Jadi orang kalau marah banget itu hitam nombatan? Hitam. Apalagi kalau putih itu nampak banget hitam. Jadi kalau marah itu merah. Sangat marah itu hitam. Wah wa kazim. Dia kadang itu marah banget. Yatawaro minal qawm. Langsung apa? Dia bersembunyi-sembunyi dari masyarakatnya. Jangan dikasih tahu ya kalau anak kita perempuan. Apalagi ini status. Alhamdulillah anak saya perempuan. Jangan. Malu Pak Bu, malu, malu banget. Lalu mereka bingung, aduh kalau ketahuan sama masyarakat gimana, anak saya perempuan ini. Dia bimbang, dia mau jaga, pelihara, bimbing anaknya, asuh anak perempuannya, dan menahan kehinaan. Nanti kan pasti dicaci maki, gimana, udah lahiran toh, gimana namanya siapa? Perempuan, perempuan, aduh, cemen nanti. Dina, dia bimbang, dia akan ngasuh anaknya sendiri dengan menahan caci makian, hinaan dari masyarakatnya, atau dia rela kubur hidup-hidup anaknya. Dan sebagian besar mereka banyak, mereka mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Dan ini dikisahkan dalam Al-Quran, surat At-Takwir. Siapa yang udah hafal? Mana kelas 6-nya? Ada hadiahnya. Ush. Mana ya warna? Ini ya. Gimana? Hafal? Coba. Serta takwir. Awalannya apa? Mana Naufal? Ini hafal? Udah hadiahnya untuk nanti. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Jadi anak-anak perempuan itu dikubur hidup-hidup Pak Bu, karena ini merasa malu. Dan nanti di akhirat dibangkitkan anak-anak tersebut. Ditanya, dosa apa yang mereka lakukan sehingga anak ini bisa dikubur? Dosanya apa sih anak perempuan? Gak ada salah apa-apa. Dong saya lahir dari Allah kan? Dalam keadaan perempuan, yang masalahnya apa Pak saya? Kok saya dikubur mati hidup-hidup? Itu. Nauzubillah min dzalik. Itulah perempuan di zaman jahiliyah. Setelah Islam datang, gimana perempuan? Mulia napa mboten? Mulia. Makanya harus bersyukur, Pak Bu. Bersyukur dengan Islam ini. Jangan ikut-ikutan zaman sekarang. Perempuan malah itu kan sayur disamakan dengan laki-laki. Jangan udah mulia sekali. Mulia sekali itu. Zaman Islam mulia banget. Apalagi kalau ada namanya fikih wanita. Fikih tentang wanita itu luar biasa, saking mulia wanita itu dalam Islam. Ya. Ada kajian khusus untuk ummahat nanti, insya Allah ibu-ibu. Ada luar biasa itu. Itu kondisi perempuan pada zaman tersebut. Yang ketiga, kondisi dalam pernikahan bagaimana pada zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah. Menjalin tali pernikahan itu banyak mobilnya Pak Bu. Tapi ada kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau mengatakan nikah pada zaman jahiliyah ada 4 model. Ada 4 model. Pertama, pakai cara saya saja. Jadi ini mungkin saru nggih, mungkin saru, tapi saya jelaskan biar kita merasakan nikmatnya Islam ini. Dulu itu kalau ada laki-laki sama perempuan nikah udah menjalin hubungan, ya nggak kayak kita sekarang lah. Intinya mereka udah pacaran dah gitulah.
laki-laki ini nggak mau, mohon maaf, menggauli istrinya terlebih dahulu biar nggak hamil. Tapi karena dia sadar, oh saya cuma petani, tukang kebun, istri saya juga tukang kebun sama, terus wajah saya juga ya pesek gitu kan, hitam gitu. Kita pengen punya anak itu yang ganteng rek, gitu kan, yang darah biru gitu. Terus gimana? Udah, gini aja, dok, kamu sekarang tak kirim ya ke Pak Fulan, dia pejabat, darah biru, duitnya banyak, orang mulia. Kamu nanti sama dia kikuk-kikuk ya. Orangnya juga mau kan, laki-lakinya tinggal menerima aja, tinggal menikmati. Kamu sama dia nanti mudah-mudahan berkembang biak, gitu kan? Maksud gih? Maksud? Akhirnya ya udah yuk. Akhirnya dia dikirim ke Pak Fulan ini yang dia punya jabatan, yang mulia, punya itulah, berharap darahnya biru, nggak merah, nggak ada darah biru. Intinya biar dari bangsawan. Akhirnya kikuk-kikuk lah. Udah selesai? Oke selesai. Pulang. Laki-lakinya nggak mau megang sama sekali. Biar apa? Biar nunggu. Coba nanti ngenduk nggak sih? Gitu. Bertelur nggak? Kalau udah bertelur jelas, oh pasti ini kan dari jantan yang itu, yang keren. Kayak kambing aja itu kan, pinjem jantannya bayar. Biar keturunannya keren. Seperti hewan persis itu. Ketika udah di tunggu 1 bulan 2 bulan, akhirnya muntah-muntah so istrinya misal. Akhirnya beli ke apotek alat untuk ngecek kehamilan. Alhamdulillah hamil dari Pak Fulan. Setelah itu baru digarap sama suaminya. Pasti anaknya nanti keturunan Fulan. Itu seperti itu. Itu udah menyebar. Namanya nikah istibdo. Dikenal dengan nikah istibdo. Na'udzubillah min zalik. Jangan mau bu sekarang gitu. Aduh, suami saya parah ini. Harusnya menjaga saya dari orang lain, malah nyuruh ke seorang lain. Dulu seperti itu. Na'udzubillah min zalik. Madul yang kedua. Ini agak memang gak bagus ceritanya gih. Tapi biar kita tahu betapa banyak nikmatnya yang kita rasakan sekarang umat muslim. Benar. Nikah yang kedua modelnya lebih kayak hewan lagi ini. Jadi perempuan ini dia ngumpulin beberapa kaum laki-laki dari angka 1 sampai 9 lah itu. Enggak lebih-lebih dari situ. 1 sampai 9. Kayak timnas saja 9. 9 orang dia menggauli bareng. Asik-asik bareng. Yang satu iuran ini, yang satu iuran ini itu kan. Iuran-iuran. Udah selesai. Mereka buyar pergi. Dan setelah hamil lama-lama akhirnya melahirkan. Udah melahirkan, berapa hari kemudian dipanggil lah, ditelepon. Pak Fulan Tal, sini. Pak Fulan Tal, sini. Dipanggil lah semua orang yang dulu iuran itu. Panggil. Kumpulin semuanya. Terus perempuan ini milih. Saya anaknya sendiri dia. Oh, ini yang paling ganteng siapa sih? Yang paling saya cocok siapa sih? Ah, kamu ini. Kamu sini. Kamu jadi suami saya. Ini anakmu. Wah, harus mau, enggak boleh nolak. Itu kesepakatan mereka. Ini sudah menyebar. Jadi akhirnya okay, siap, ya udah. Jadilah suaminya. Nauzubillahi min dzalik. Model yang ketiga lebih parah lagi. Udah izan dia. Sebentar lagi ya, kita lanjutkan di pertemuan setelahnya insya Allah. Model yang ketiga, pernikahannya persis kayak yang kedua, tapi lebih keren lagi, lebih banyak sekali. Pokoknya siapapun yang datang harus diterima. Walaupun ada 100 orang gak apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Dan wanita ini pasang bendera di depan rumah. Saya udah siap, yang mau silahkan. Yang datang harus diterima juga sama perempuannya. Walaupun siapapun yang datang. Na'udzubillahi min dzalik. Saking banyaknya itu kan, udah iuran-iuran seperti itu. Singkat cerita, udah hamil, melahirkan. Ketika udah melahirkan, panggillah mereka semuanya. Wah, semuanya berbondong-bondong, udah kayak bantuan langsung tunai itu kan. Duh, semuanya udah kumpul, udah. Terus dipanggilkan seorang ahli.
namanya Kofah, bahasa Arabnya Al-Kofah, seorang ahli yang dia bisa menilai anak ini mirip sama siapa sih, gitu loh. Ini ada keahlian sendiri Pak Bu, spesialisnya S1-nya ini. Oh ini anak ini mirip Pak Fulan ini. Oh langsunglah dipilih, ini mirip kamu, maka kamu jadi bapaknya. Oke siap, gitu. Itu model yang ketiga. Model yang keempat, persis seperti pernikahan kita sekarang. Kalau mau seneng sama putrinya Fulan, datang ke bapaknya. Pak, saya suka sama anaknya jenengan. Angsa nomboten, saya mau minangnya. Ya udah, maharnya segini. Dah. Akhirnya khidbah selesai, pernikahan, panggil KUA itu kan, dua saksi itu kan. Saya nikahkan Anda dengan anak saya dengan mahar 1 miliar dibayar nyicil. Saya terima. Itu. Nah, semuanya dihapus kecuali satu pernikahan ini. Kecuali satu pernikahan ini sampai sekarang. Kira-kira mulia napa mboten Bu, jangan gitu kan. Mulia alhamdulillah, saya benar-benar berharga. Mamas saya berani membeli saya dengan 1 miliar walaupun nyicil enggak apa-apa. Minimal saya mulia, saya dijaga oleh bapak saya, oleh suami saya dari segala mara bahaya. Saya enggak boleh susah-susah, saya dijaga dari godaan laki-laki yang lain, dari kucing garung yang ada zaman sekarang. Luar biasa kan? Suami saya cemburu ketika saya lagi berbicara dan berdandan di media sosial. Senang mboten? Senang. Ya kan? Mulia mboten? Mulia. Ketika baru lahiran, monggo Bu istirahat aja, saya ngurus anaknya. Ini lebih mulia lagi nih. Baik, itu sebagian kisah ya. Udah berapa menit Bu? Ngapunten. Kok cepet banget rasanya ya? Kalau sejarah memang kayak gini, enak tapi ya itu, waktunya kayak kurang terus. Makanya anak-anak itu kalau di pondok senang banget kalau dikasih kisah. Senang banget itu. Sering nagih. Sampai jam 7. Sekarang jam berapa? Kurang 10 menit. Oke. Tadi membahas tentang apa? Keadaan sosial mereka, khususnya pada pernikahan. Ya udah, kita singkat aja ya. Di antara keadaan mereka adalah sifat-sifat mereka. Tadi udah selesai ya, masalah gimana mereka berbangga dengan nasab keturunannya, gimana nasib perempuan di zaman itu, gimana model pernikahan pada zaman itu. Sebenarnya model pernikahan yang lain itu banyak. Sebenarnya disebutkan dalam kitab Fathul Bari, punya Ibnu Hajar Asqalani, masih banyak lain. Contohnya, tadi cuma saya jelaskan hadis Aisyah, mukminin. Contoh, ada dulu itu nikah, namanya nikah badal. Namun dibilang, jangan ditiru nih, nikah badal itu gantian. Jadi misal ada suami istri sama istri, suami ini sepakat sama suami ini, ayo saya mendatangi istrimu sekarang, kamu nanti sama istri saya juga, gantian, kiuk-kiuk gitu. Kayak hewan persis, na'udzubillah min dzalik. Ada nikah namanya nikah sigor. Nikah sigor ini, saya punya anak perempuan, kamu juga anak perempuan, punya. Yaudah, saya nikah sama anakmu, kamu nikah sama anak saya, gak usah ada mahar, gak apa-apa. Ya Allah, kasihan namun anaknya. Kasihan, anaknya kasihan banget. Ada juga nikah, aduh banyaklah pernikahan, ada kayak nikah mut'ah, kontrak 1 bulan, 2 bulan, pokoknya kasihan perempuan zaman situ tuh. Kayak nggak ada harganya kan, karena perempuan itu, saya nasihati kepada anak-anak saya, perempuan yang masih SMP, SMA, SD pun, jaga itu, kehormatan antum, nah. Kalian, antunya itu kalian wahai wara wanita. Zaman sekarang itu masya Allah, wanita itu kasihan Pak Bu, ada yang mendirikan sosial, mudah sekali terperdaya oleh kaum kucing garong itu. Dan jangan sekali-kali Anda menerima wahai anakku perempuan kecuali dengan mengatakan datangi bapak saya. Walaupun yang ngerayu Anda adalah laki-laki yang ganteng, gagap perkasa, punya duit, anaknya bangsawan, katakan datangi bapakku. Jangan sekali-kali terpedaya dengan manisnya yang mereka katakan, karena wallahi demi Allah pasti Anda akan dihinakan setelahnya kalau Anda terjebak pada satu langkah. Oke? Dan seorang bapak ibu juga sama,
agar anak perempuan kita tidak mudah terberdaya, kasih perhatian lebih untuk anak kita. Kasih sayang lebih kepada anak perempuan kita. Sehingga mereka itu, wanita-wanita ini, anak-anak kita, gak merasa butuh perhatian dari orang lain. Cukuplah bapak ibuku sudah memberikan saya perhatian, kasih sayangnya penuh untuk saya. Itu PR untuk kita semuanya. Oke. Sebagian diantaranya adat bangsa Arab, kaum jahiliyah, adalah mereka sangat suka peperangan. Sangat suka perang. Perang hanya bukan hanya gelut, tangan kosong, enggak, perang, pedang sama pedang, panah sama panah. Dah punya mati sama mati, dah, nyawa dibayar nyawa. Banyak sekali, tapi ada satu perang yang sangat terkenal. Namanya perang Basus. Ini sangat terkenal zaman tersebut. Kayaknya mendapatkan rating pertama itu. Perang Basus. Jadi orang-orang zaman jahiliyah saking suka perangnya, mereka itu walaupun sebabnya sangat sepele, mereka bisa perang. Bisa mati-matian antara keluarga satu dan keluarga yang kedua. Enggak memperhitungkan nyawa berapa yang akan melayang, darah yang akan tertumpahkan, duit yang akan terkeluarkan, enggak. Punya perang. Walaupun sebenarnya sepele. Dan di antara kisahnya tadi, perang Basus ini sangat terkenal pada zaman itu. Perang Basus ini lucu. Ini terjadi oleh kabilah Bakar sama kabilah Taglib. Kabilah Bakar sama kabilah Taglib. Dua kabilah ini sangat besar. Dan yang disayangkan, kedua kabilah besar ini mereka harus mengalami, menjalani permusuhan, bahkan peperangan hanya karena masalah sangat sepele. Yaitu apa? Unta satu saja mati. Ini ada satu pembesar dari salah satu kabilah itu namanya Kuleib. Kuleib ini pembesarnya, rajanya lah. Dia punya kawasan untuk mengembala ontanya. Tapi ini khusus untuk ontak saya, nah itu. Gak boleh ada unta lain-lain masuk ke kandang saya kalau kita. Bukan kandang sih, apa namanya? Tempat mengembala itu. Bahasanya kita apa? Kenapa? Lapangan. Apa-apa yang khusus punya dia. Rambut-rambutnya udah di khusus untuk dia. Tiba-tiba ketika dia lagi mengembala, lagi melihat ke unta-untanya, ada satu unta yang asing. Ini punya siapa ini? Dan dia sangat gak suka itu kalau ada punya unta lain. Gak boleh, walaupun hanya satu gak boleh. Makan satu rumput pun gak boleh. Akhirnya dia panah. Nah kalau kita pakai sniper, tembak, gitu kan. Kenalah unta tersebut. Saya mau tersebut berdarah-darah, tapi masih hidup. Ya, sekarat sedikit-sedikit lah, tapi bisa pulang. Ketika sampai di rumah majikannya, mati. Tiba-tiba yang punya bingung, ini siapa yang berani-berani itu? Kan kalau kita kan ya udahlah, pakai kekeluargaan kan bisa itu kan, cuma unta. Tapi dia langsung, siapa ini berani-berani? Ini sangat hina ini bagi kita. Akhirnya dia langsung ngobrol sama keluarganya, kerabatnya. Ini nggak bisa didiam, ini nggak bisa didiamkan ini. Siapa yang berani? Usut punya usut, ternyata Kuleib, rajanya kabilah di samping itu. Tiba-tiba datanglah salah satu di antara mereka ke Kuleib. Akhirnya dibunuh, Pak. Dibunuh, benar-benar dibunuh. Ketika dibunuh, dia datang kepada pembesarnya, tak kasih kabar berita gembira, saya sudah bunuh Kuleib. Wah, saat itulah langsung mulailah pertumpahan darah di antara mereka, perangan. Artinya perang antara dua kabilah ini, dan perang itu bukan cuma sehari dua hari, Pak Bu, 40 tahun. Udah berapa nyawa itulah yang melayang. Udah berapa banyak darah itu tertumpahkan. 40 tahun hanya sekedar masalah unta mati. Udah minta ganti aja 25 juta dapat itu kan. Unta yang biasa, ya udah semalam halnya 100 lah. 100 juta, kan selesai. Enggak, ini kehinaan bagi kita. Perang. Walaupun menumpahkan anak cucu kita, enggak apa-apa. 40 tahun loh perang. Na'udzubillah min dzalik. Datangnya Islam, Masya Allah. Allah muliakan. Makanya dalam Islam itu, masalah nyawa itu sangat berharga. Maka barang siapa yang membunuh satu nyawa saja, satu nyawa seorang muslim, dibunuh satu nyawa aja, itu seakan-akan dia itu dosanya membunuh seluruh manusia ini. Dan barang siapa yang dia menjaga satu nyawa saja,
manusia, maka seakan-akan dia itu menjaga seluruh nyawa manusia yang di muka bumi ini. Luar biasa membuatkan. Dan orang yang berani membunuh seorang muslim tanpa ada salahnya, dan dia sengaja, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dia sengaja, maka dia balasnya apa? Jahannam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya. Apa dilaknat? Menjauhkan dia dari rahmat Allah, enggak akan. Dan Allah akan menyiapkan bagi dia azab yang sangat besar. Itu dalam Islam. Jadi nyawa sangat diperhitungkan dan dihargai dan dimuliakan. Dah jam 7 nggih. Pas ya. Alhamdulillah. Ya, dengan sedikitnya waktu yang kita dapati, yang kita apa namanya gunakan untuk kajian ini, tapi mudah-mudahan ini sudah membuat kita lebih mengenal sejarah Nabi lah. Nggih. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan, keberkahan dan keikhlasan, ketakwaan dalam setiap perbuatan dan ucapan. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi at-taufiqul hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.